Uang edisi terbatas nominal Rp75.000 dalam pecahan uang kertas yang dilakukan peluncurannya pada tanggal 17 Agustus 2020 oleh Bank Indonesia mendapat banyak respon dari masyarakat. Banyak masyarakat berburu lewat registrasi pendaftaran penukaran melalui sistem online, namun tidak mudah mendapatkan jadwal penukaran. Hal ini terjadi di Sulawesi Utara. Dan untuk tahun 2021, pada bulan ini, pecahan uang Rp75.000 dalam bentuk kertas sudah habis. Lah, kok bisa? Kenapa ya? Ini liputannya. Uang kertas dengan nominal Rp75.000 yang dicetak secara terbatas bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020 memang sangat menarik dan sangat unik, sebab itu disesuaikan dengan angka genapnya 75 tahun Indonesia Merdeka. Edisinya pun sangat terbatas. Uang edisi terbatas ini hanya dicetak sebanyak 75 ribu juta lembar saja loh. Dan di Sulawesi Utara sendiri hanya mendapat jatah penukaran sebanyak 700 ribu lembar saja. Awal-awal saat uang ini diluncurkan, banyak masyarakat yang berburu melalui sistem online dengan aplikasi Si Pintar. Namun tidak semua yang beruntung, sebab pasca diluncurkan tanggal 17 Agustus dan mulai dilakukan penukaran secara serempak pada tanggal 18 Agustus, jadwal penukaran melalui aplikasi Si Pintar melalui website Bank Indonesia sudah terisi full. Namun bagi masyarakat yang sukses meregistrasi jadwal penukarannya, maka dia harus datang ke Bank Indonesia yang sudah ditunjuk saat pendaftaran sesuai dengan jadwal, hari, dan jam yang terregistrasi. Nah, di Bank Indonesia Sulawesi Utara dibatasi setiap harinya hanya melayani 150 orang penukar. Setelah melalui pengecekan dokumen registrasi, masyarakat yang akan menukar uang diarahkan ke ruang tunggu kasir yang akan menukarkan uang mereka. Masing-masing penukar hanya bisa menukarkan uang satu lembar pecahan Rp75.000 saja. Itu tahun 2020 kemarin loh. Namun pada bulan Mei ini, UPK uang kertas Rp75.000 edisi terbatas ini sudah habis. Ya, udah habis. Daftar dari kapan sampai hari ini bisa? Saya mendaftar dari 4 hari yang lalu melalui aplikasi Bank Indonesia. Gimana? Apakah ada tingkat kesulitan atau gimana? Pertama sih kesulitannya karena jadwal tanggalnya ya yang hanya ditentukan gitu loh. Jadi kita hanya bisa melihat tanggal yang kosong pada aplikasi tersebut. Kenapa suka atau ingin menukarkan uang 75 edisi terbatas ini? Karena kan dari pemerintah bilang hanya terbatas jumlahnya ya, jadi tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya. Jadi saya pengen sekali mendapatkan uang edisi terbatas ini. Koleksi atau ini mau dijual kembali? Si koleksi sih, karena ini edisi terbatas kan, jarang-jarang bisa mendapat ini. Oke, pelayanan di Bank BI sendiri seperti apa? Sangat baik ya, mengamankan sekali, terutama untuk protokol untuk COVID-19 ini mereka sangat baik sekali. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk penukaran ini? Hanya KTP saja. Kami menggunakan aplikasi yang namanya Si Pintar. Jadi sistem informasi penukaran uang itu yang bisa diakses melalui website Bank Indonesia, www.bi.go.id ya. Di situ ada website mengenai Si Pintar. Kita masuk sana, masyarakat bisa mengajukan aplikasikan secara online. Kemudian nanti ujung akhirnya adalah ada bukti atau konfirmasi bahwa aplikasinya diterima. Itu bisa di screenshot-nya. Kemudian screenshot-nya itu akan dibawakan ke Bank Indonesia seperti hari ini menggunakan KTP. KTP dengan bukti aplikasi bahwa setuju, ada panggilan tuh istilahnya ya. Nomor NIK KTP, wajahnya secara fisik dilihat persis,
akan dibawa kemari untuk ditukarkan. Nah, kami kenapa jumlah yang kami tukar itu sering ditanya orang, kenapa Pak cuma 150 per kantor perwakilan di Jakarta 300 per hari. Per hari. Kenapa? Karena kami tidak bisa menjamin kalau lebih daripada itu masalah physical distancing yang terjadi. Itu pun sudah kami atur sesuai dengan waktu kerja Bank Indonesia, waktu kantor kas itu ada di situ sampai jam 11.30. Itu 150 itu sebenarnya sudah cukup aman dari sisi protokol COVID, ya. Jadi bukan kami tidak mau satu hari 1.000 orang, tapi di zaman tanpa ada physical distancing aja mengendalikan 1.000 orang di ruangan ini sulit, ya. Apalagi seperti ini, ya. Makanya 150 itu sudah dihitung aman dari sisi protokol COVID. Nah, berapa jatah yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia untuk Sulawesi Utara adalah sebesar 700.000 lembar. Kalau kita hitung dengan jumlah penduduk Sulawesi Utara yang memiliki KTP yang lebih dari 1,4 juta orang, tentunya jumlahnya tidak cukup. Sekali lagi, ini uang dalam rangka peringatan kemerdekaan. Banyak simbolisasi di sini. Yang pertama, 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan dalam bentuk penerbitan uang rupiah kemerdekaan sebanyak dengan nominal Rp75.000 dan jumlah yang dicetak 75 juta lembar. Jadi ini ada kaitan ini, kenapa tidak dicetak lebih daripada itu. Apakah uang ini uang baru yang di luar daripada yang direncanakan? Tidak. Ini yang dicetak secara nasional sebanyak 750 juta lembar. Kalau nominal 75 juta lembar. Nah, kalau nilai nominalnya itu 75.000, berarti dalam peredaran itu 5 triliun 625 miliar, ya. Sehingga kalau rencana cetak uang 2020 ada sekian puluh triliun, maka ini sudah termasuk di dalam elemen itu. Jadi tidak ada uang baru, ya, yang di luar perencanaan. Jadi itu dasar-dasarnya. Nah, bagaimana mengatasi kebutuhan masyarakat ini? Setiap hari kan ada 150 orang. Jadi sistemnya day by day. Kembali lagi 150. Sehingga memang siapa yang jeli pada saat pembukaan sistem, dia yang akan dapat 150. Nah, kesempatan ini sebenarnya kenapa Bank Indonesia langsung menukarkan, kenapa nggak minta bantuan bank-bank lain, kan gitu ya. Nah, ini kami mempergunakan kesempatan, kami sekaligus juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apa tujuan penerbitan ini, ciri-ciri uang rupiah yang ini, kemudian bagaimana merawat rupiah ini sebagai simbol kedaulatan negara kita, dan yang lain-lainnya. Jadi kesempatan ini kami gunakan juga selama satu bulan sampai dengan 30 September, kami melakukan sosialisasi. Sesudah itu kami akan bekerja sama dengan bank umum, bank Himbara, ataupun bank apa saja yang memiliki jaringan terbesar di Indonesia. Ya, nanti kita bikin kerjasama per 1 Oktober dimulai dan seterusnya itu melalui bank umum, tetap menggunakan aplikasi Sipintar. Bukan artinya dengan bank umum nanti masyarakat lagi lost lagi begitu. Nanti kita buat aturannya seperti hari ini. Jadi dalam masa COVID kita tetap memperhatikan apa yang menjadi arahan ataupun kebijakan pemerintah terhadap masa pandemi. Pak, terkait nominal uang yang menonjol 75 itu bisa dijelaskan kenapa pada edisi ini 75 itu ditonjolkan? Tidak ada maksud apa-apa, itu hanya nilai artistik. Kalau saya dengar kemarin di press conference dengan Bank Indonesia Jakarta, seolah-olah ada menanyakan apa itu awal-awal redenominasi menghilangkan 30, tidak, belum kesana. Memang dalam beberapa tahun terakhir ada memang beberapa masukan ataupun usulan menerbitkan kebijakan redenominasi oleh Bank Indonesia atau katakan undang-undang redenominasi rupiah, ya. Tapi kan sampai hari ini itu kita belum tahu apakah masuk ke dalam program legislasi nasional 2020. Kelihatannya dalam masa pandemi ini kita lebih banyak berkonsentrasi kepada program pemulihan ekonomi dulu, karena untuk suatu redenominasi memerlukan banyak prasyarat makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonominya
baik, inflasinya stabil, kemudian ekonominya dalam kondisi yang normal. Jangan kecewa dulu, guys. Ternyata jadwal penukarannya memang lagi ditutup. Karena stok UPK 75.000 tersebut sedang dalam keadaan kosong. Kantor Bank Indonesia Sulawesi Utara akan menunggu di dropnya dari Bank Indonesia Pusat. Jadi, kalau sekarang ada masyarakat, kalian-kalian yang belum menukarkan uang edisi khusus ini, masih punya peluang, masih punya waktu. Nanti, kalau uangnya sudah ada dan stoknya sudah tersedia di kantor Bank Indonesia, admin akan informasikan ya. Makanya, tongkrongin terus channel ini. Dadah, ciao!